Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita sedang ada di Candi Borobudur. Oke, teman-teman, jadi tadi siang kita dari Jogja ya, terus mau pulang ke Semarang. Kita mampir dulu ke Magelang ini, di Candi Borobudur. Alhamdulillah, ya Allah, perjalanan panjang hari ini teman-teman. Akhirnya sampai juga ke sini ya. Kita mampir. Ini sekitar jam berapa? Jam 1 lebih ya. Alhamdulillah nih Candi Borobudur sudah dibuka ya teman-teman buat wisatanya. Sudah banyak pengunjungnya juga ini teman-teman. Jadi sudah ramai juga dari luar kota juga. Sudah banyak teman-teman. Cuma tadi katanya akses buat naik candinya itu belum dibuka semuanya. Jadi ya cuma baru di lantai satu aja di bagian bawah candi. Nanti kita lihat aja nanti ke sana di mana letaknya ya. Jadi kayak gini, kita ada di depan pintu masuk, cek tiket ya. Jadi untuk tiketnya untuk orang dewasa itu 50.000 teman-teman. Jadi kita sudah beli tiketnya ya, ini bukunya apa? Pem tiketnya 50.000. Lumayan mahal lah. Ya enggak sih ya. Soalnya ini kan termasuk tempat wisata apa namanya internasional juga kan, diakui dunia. Jadi ya lumayan lah 50.000. Oke teman-teman, kita masuk aja. Let's go, monggo. Oke, ini kayak ginilah teman-teman dalamnya. Candinya sih masih di ujung sana ya. Nanti kita jalan ke sana lihat apakah di sana sangat ramai atau sama di seperti di pintu masuk. Kita nggak ikut jalur lost, masih di area taman ya. Candi Borobudur itu cukup luas teman-teman areanya, jadi kita lihat aja nanti. Oke teman-teman, di sana ada odong-odong. Tuh, odong-odong Borobudur. Buat keliling-keliling area sini ya. Nah, ini candi-candi kecil-kecil ini kayaknya buatan baru ya teman-teman. Maksudnya nggak dari zaman dulu. Oh iya. Oke teman-teman, kita sudah ada di mana ya, di Double W Borobudur. Jadi kita mau coba naik ke sana ya, tapi kita nggak bisa naik ke puncaknya karena masih belum dapat akses izin dari pihak Borobudurnya ke pemerintah terkait pandemi. Jadi kayak gini updatean terbaru Candi Borobudur teman-teman. Lumayan rame juga sih, cuma nggak serame dulu ya, soalnya ini masih ya mulai apa namanya baru mulai dibuka kan, adaptasi lagi. Kayak ginilah teman-teman. Ini hari Minggu ya kita kesini. Hari Minggu, sudah siang juga. Menjelang sore. Ya, kita naik. Ini ngarep dan tak. Oke teman-teman, kali ini kita mau naik. Naik ke atas. Nih, lewat banyak tangga ini teman-teman. Ya. Lumayan tinggi juga ya teman-teman. Ini termasuk Candi Borobudur itu sudah masuk apa wisata internasional kan. Dulu sempat masuk ke apa di 7 keajaiban dunia. Salah satu wisata internasional yang ada di Indonesia. Beginilah teman-teman.
Sulap ya teman-teman. Panas. Kesel. Kak Lina munggah tangga. Situs Candi Borobudur. Panas kan? Jadi kita nggak bisa naik ya, belum ada akses ke atasnya, nggak boleh naik ke atas dulu, masih belum dapat izin teman-teman. Jadi kita lihat di dari bawah ya. Lumayan lah dapat gambar buat Borobudurnya teman-teman. Neng kono ae lah kok tak oh dia. Ya. Kayak gini teman-teman. Ini lihat dari atas ya double W-nya. Lumayan rame ya. Teman banyak teman-teman yang lagi foto ya, ambil gambar. Kita coba ke samping kiri. Panas ya teman-teman, maaf gambarnya agak sulap. Sulap yang diwake. Panas banget teman-teman di sini. Panas, cuacanya lagi terang banget. Tuh teman-teman, jadi aksesnya belum bisa dibuka ya. Masih dilarang buat naik ke atas. Kita cuma bisa keliling-keliling di area sini aja. Ya, lumayan lah. Tuh. Ya, tuh teman-teman. Banyak kepala-kepala yang sudah hilang dari dulu. Gak tahu itu ada keanehan. Jadi banyak kepala yang dihilangkan teman-teman. Banyak teori-teori juga sih tentang kepala yang hilang itu. Oke teman-teman, kita mau turun aja. Turun ya? Turun. Hah? Ini ya? Mau turun hati-hati. Kita mau turun aja teman-teman, panas. Kita mau cari tempat teduh, santai, keluar juga. Ya, habis ini kan arah pasar ya, masih jauh juga sih, banyak jalannya cukup panjang. Oke teman-teman, oke teman-teman, kita turun aja ya, keluar. Sudah capek, panas pisan. Orang kerjaan ini, orang waktunya kerja malah main. Nah, ini pintu keluarnya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau pamit dulu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan beberapa hari ini ya. Kembali lagi nanti di perjalanan selanjutnya, di wisata-wisata saya selanjutnya. Tetap di channel saya, Derajat Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.